itu untuk apa dan itu? Selanjutnya akan disambut oleh saudara sebuah jamlah Bang Alay. Yeah, bang. Salam. Nah, yang udah duduk saya, yang udah duduk, yang udah duduk nanti ada lanjutan lagi sambungannya dari yang lain, dari bapak-bapak kita yang lain, insya Allah. Yang udah duduk, siapa yang namanya sih? Nah, kita sama-sama antara lagi. Itu jatuh deh. Selanjutnya akan disambut oleh saudara sebuah jamlah Bang Alay. Yeah, bang. Salim. Nah, yang udah duduk saya, yang udah duduk. Yang udah duduk nanti ada lanjutan lagi sambungannya dari yang lain. Dari bapak-bapak kita yang lain, insya Allah. Yang udah duduk, siapa yang namanya sih? Nah, kita sama-sama antara lagi. Ayo dong, ambil di sini. Yang begitu antusias, saya atas nama Kapos PR Kelurahan Gunungjaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, Bapak Gubernur yang saya hormati, para sahabat saya Pak Haji Eman Sulaiman, alhamdulillah beriolah ya Pos Asasurama kali khusus santunan anak yatim yang mudah-mudahan rezeki yang Bapak berikan, Bapak Ibu Saudara pengusaha yang berikan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezekinya dilimpahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang baik. Mudah-mudahan insyaallah tiap tahun Pos FPR Berjaya akan mengadakan acara ini. Amin. Dan saya hormati Ketua RW 6 di sini sebagai tuan utama atau sebagai penyelenggara acara ini. Dan yang saya hormati Pak Wirik dan juga petualang teman-teman diskusi, yang saya hormati Pak Ustaz yang tadi memimpin daripada yang saya banggakan yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang juga mulia dan luar biasa, apalagi ada pesan dari kemarin yang EPR berubah berbeda dengan yang dulu terlalu di jajanan dengan melihat kegarangannya, tetapi sekarang insya Allah tidak seperti itu dan itu akan menjaga amanah dan lingkungan yang ada dan daerah yang jaya dan aman. Mudah-mudahan adanya organisasi kemasyarakatan yang berbasis kepada idealisme dan primordialisme ini memperkuat ukhuwah Islamiah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah kasyariyah. Mudah-mudahan kalau niat kita baik untuk berlaku atau bersikap dan berbuat secara sosial, insya Allah Allah juga akan memberikan keberkahan dan memberikan rahmat yang insya Allah akan memberikan kepada kita semua. Ini dalam diri terhadap niat yang diatur, maka itulah sebagai panggilan dan kita sebagai umat yang taat. Nah, ngurusin di sini juga tadi. Oh iya.
kan suhunya sore kan. Iya. Sedawi, bu, bu. Nyamol maning. Betawi, bu. MPR, bu, beda. Kalau MPR ormas, kalau saya YPKP. Siap melayani. Saya siap melayani, bu. Kita mau pelayan. Jadi beda ya, bu. MPR ormas, YPKP, relawan, pelayan yang bapak ibu semua. Ya, mari kita bersinergi. Baik itu relawan, baik itu ormas, buat warga masyarakat. Setuju ya bu? Ya bang? Siap. Kalau butuh ambulan lah, kontak Kak Edi. Siap. Kak Edi koordinator ambulan. Siap. Pak, mantap Pak. Niki. Pak. Mul. Iya, siap. Sip. Mat. Bos, yes. Acara itu belum selesai. Ini awalnya miri. Di sini nggak apa-apa kita soal awal dulu. Sama tadi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil mundir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Yang kita hormati dan kita banggakan yaitu dari sahabat Pian, yaitu Bapak Jajar, Bapak Kosodadah. Ya, tadi ada juga pengikut yang nyantur yang disebut kata orang-orang. Sobat Pian pengikut. Iya, ya. Ngerti gak sobat Pian? Woi. Oh, sobat Pian salam matri sama tujuannya ke patri. Sobat Pian sobat Tri Adianto. Karena dia PPLT. Besok 2024 terpilih jadi wali kota lagi. Kenapa kita perlu memimpin yang amanah? Ya, ya. Bu, woi. Juga yang saya hormati Bapak TPKP sekaligus RW09 juga sekaligus Bapak Salon Nasdem. Woi. Biar yang ngantuk perlimpah amanah MP ya besok kode jodoh Bapak Ibu sakit ngomong dia di hari riri apa ambulannya ada enggak sempat ada lagi ambulannya sosoknya enggak sempat lagi enggak kebagian ada sama tri enggak sempat lagi sama saya ngomong saya sedih yang terontok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lain sasaran lagi tentang mulai kabar minat jadi nasasi. Kalau kamu bersyukur maka akan Allah memberi kepadamu, tapi kalau kamu mengutuk tunggulah jadi kesalahan berbunyi. Nah ini EPR luar biasa punya proses baru diadanya syukuran. Mudah-mudahan bisa diturunkan oleh pos-pos lain. Orang yang memberikan santunan, orang yang memberikan sedekah, maka rezekinya tidak akan dikurangi, malah akan tambah banyak. Lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216 ayat 1. Masalul ladzina yumminuna wa la yu'minuna kama sari habatin sama asana bila mikulun sumbukatin ya Tuhabah wallahu kutu mayasyarullah wasyurun amin. Apa kata yang tadi? Orang artinya menanam satu biji orang yang bersedekah maka akan tumbuh tujuh batang dan setiap batang akan berbuah seratus maka dalam tujuh batang akan memetik atau memberikan tujuh rasa kesesuaian itu makanya yang ragu untuk masyarakat artinya kalau kita berpengar 1000 aja bagaimana 700 ribu Allahumma sallallahu